CTV regmukan kuat ada Oki Alexander tempat boyaga Oki. Tiga
Pranowo yang mendapat tiket. Bapak pemirsa, menekan lagi at IVK di set yang keempat ini memang sudah dua set yang sudah dimenangkan, dan di mana set yang keempat ini kita tunggu bersama 8 melawan 5, sementara unggul IVK 8 dan tertinggal FKJD 5. Kembali ke lapangan untuk melanjutkan set yang keempat antara IVK melawan SKFC 8 hasil UTH. Alah syukur kali ini Titi lalu berangkat di Titi mentakal Dhani Kuatel 9-5 Asyik Faisal Nurhuda Cibisa Karaoke Alexander Koyangka Pinoy Tino Sangber Rimu 10-5 Rempetan Titi aku jauh meninggalkan bukan di set yang keempat. Cibi lalu di sana dia bakal Ogi yang di sana sebelah lima tengok di minta SK Fitch masuk Cibi lagi buka kuat ada Ogi yang di sana tempat koyaka Ogi. Pertahanan dari FKFC
sono sing tempat den terso dobel karo Ki Alexander kairiku glontok glontong riku pemain baru pun sehingga menangkap bola Ivoka 17-9 masih tani Angri Alwan Kenter Oki Alexander ada berangka Rino sentong di sana oleh Juna lagi-lagi di sana Rino keluar keluar jauh Rino 18-9 masih tani Kenter tengah sebola Oki Oriko akan membantu serang Rindu Ivoka Juna pelaku kasih tapi lagi Juna Juna Sobo dan ada bulu Anggia Wangso Oki lagi tangan nekuk ada boyaka terus ke belakang ada tangan di tempat kusutan cepat Uwek berdua Cipi Ha 29 Dandi Anggia Wangso depan angkul ada Ogi yang satu tipu Boyangga apa tipu Boyangga 10-20 penuh tipu Tamsana kelas sebelah kali ini 21-10 sikit datang dan sudah ada Riko ada Boyangga Riko iya dan Afta ada keluar ini Afta 11-21 Riko Pantang Song, Abdul setor, inilah poin pertama Abdul libero Ivoka. Walaupun Glory tengah mutar, namun poin Abdul 22-11. Juna, Juna Mahendra, Riko 23-11. Asik Juna. Tanggung pelan Ogi Rastikoyo nama-nama pasti koyo 12-23 Dikoyo Apeli Bro Haji Maulana Rata Allah bagus sama angka Pespoi Ivoka, satu lagi Ivoka akan menuju kemenangan tidak bersama Kober malam hari ini masih muda si cipi-cipi putar-putar pelatang udah keras orang kesura Ivoka sambil tidak bersama Ibu Suroto terima kasih.